Ya Pak Hasto kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Kalau kemarin kan Pak Aso sempat nggak percaya dengan statementnya Mas Wali dan bilang kalau sering bohong ke PDIP. Ini gimana, Mas? Ya Pak Aso kan bahasanya selalu gitu ya, meresahkan. Tapi apakah kemungkinan keinginan Mas Wali itu nanti bisa terwujud, Mas, untuk Pak Jokowi dan Bu Mega ketemu? Ya kalau saya selalu berpikir positif. Sekali lagi yang namanya silaturahmi itu hal yang baik. Kontestasi, kompetisi sudah selesai, waktunya bermaaf-maafan, bergandengan tangan untuk ini memajukan Indonesia. Ya, kalau saya selalu berpikir positif. Kalau teman-teman media tanya ke Pak Hasto, ya pasti tonnya negatif terus. Kalau saya berpikir positif, mungkin beliau-beliau sedang sibuk, ya nanti diatur lagi waktunya. Itu ya. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.